Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Sabtu ba'da subuh 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 2021 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, para santri-santri sekalian, para ustaz dan juga jamaah kaum muslimin yang menghadiri kajian pada ba'da subuh kali ini, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang disodorkan oleh panitia kepada saya adalah berkasih sayanglah dan berlemah lembutlah. Dan dikarenakan di hadapan saya ada para santri, maka tema tersebut saya ganti dengan menuntut ilmu agama adalah kewajiban seorang muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban seorang muslim. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Pada hal yang berbicara berkaitan dengan menimba ilmu agama
maka di zaman sekarang menimba ilmu agama sangat mudah. Akan tetapi sebagian orang keliru di dalam menimba ilmu agama. Oleh karena itu tidak menghasilkan ilmu yang mumpuni. Ikhwah-ikhwah yang ada di hadapan saya, coba berapa lama kalian kenal dakwah sunnah dan berapa lama kalian duduk di majlis ilmu ini? Ada yang mulai tahun 2000-an, berarti sudah 24 tahun. Kenapa ilmunya cuma segitu-gitu aja? Kenapa ilmunya tidak mumpuni? Karena salah satu sebabnya adalah keliru di dalam tata cara belajar ilmu agama. Mengapa yang baru berhijrah mengenal dakwah sunnah, tetapi dia kemudian menimba ilmu agama dengan baik dan benar, metodologinya benar, kemudian dia menjadi seorang yang penuntut ilmu agama, ilmunya mumpuni karena tata caranya benar. Sebagian contoh misalkan dalam perkara yang sangat mendasar dari perkara-perkara rukun Islam, ketika seseorang menghadapinya kemudian dia bingung, padahal sudah ngaji puluhan tahun, tetapi dan ini semuanya adalah sebabnya salah di dalam belajar ilmu agama. Maka nanti saya akan menyebutkan beberapa tata cara belajar ilmu agama yang semestinya harus dilakukan oleh setiap muslim. Setiap muslim. Dan ingat, berhijrah yang sebenarnya berhijrah adalah seorang berilmu agama di atas ilmu yang mumpuni, bukan hanya sekedar katanya dan katanya, tapi dia tahu saya sholat subuh tadi, sholat dua rakaat sebelum subuh tadi, dia tahu betul bagaimana dalil, kemudian bagaimana hukumnya, sehingga dia beramal di atas ilmu agama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan tentang menuntut ilmu agama adalah kewajiban seorang muslim. Poin pertama adalah keutamaan ilmu agama. Keutamaan dan kemuliaan ilmu agama dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan persaksian ahli ilmu agama dengan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersaksi, kemudian ahli ilmu agama bersaksi. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala persaksian tersebut. Dan dalalatul iqtiran yadullu ala fadlih. Penunjukan penggandengan menunjukkan kepada keutamaannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Yang artinya Allah bersaksi. Allah bersaksi
dan juga para malaikat bersaksi, orang-orang berilmu bersaksi. Apa yang disaksikan? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Bersaksi dengan tegak dan lurus. Dari ayat ini kita ambil pelajaran keutamaan ilmu agama. Yang pertama, sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa Allah menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama ahli ilmu agama. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian para ulama dengan tauhid Allah azza wa jalla. Jangan ada yang tidur di majlis saya. Bangunkan. La tanam 'indi. Jangan ada yang tidur di majlis. Ini karena majlisnya ada santri, maka santrinya harus beradab. Karena mereka yang menggantikan saya nanti. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kan enggak jadi ustaz kalau nuntut ilmu. Pulang jadi suami, jadi bapak. Kan bukan jadi ahli agama. Kalian penuntut ilmu agama, menimba ilmu agama, belajar ilmu agama, bukan penuntut ilmu agama yang akan diproyeksikan menjadi ahli ilmu agama. Ini ahli ilmu agama yang nanti duduk ngajarin kita. Makanya harus semestinya jangan di samping, di depan saya. Karena mereka calon-calon para ulama, mereka harus mencatat, harus bawa buku, ada adab ilmu. Kalau kalian kan jiping dong, ngaji nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Habis kajian selesai. Dan dulu kajian-kajian para ustaz, meskipun yang hadir adalah orang-orang awam, maka mereka bawa senjata untuk ilmu. Bukan hanya sekedar ramai kajian, tapi memang mau belajar mengangkat kebodohan. Nah, ini nasihat bagi bapak, ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Hadir ke majelis ilmu tujuannya bukan ramai kajian, tapi mengangkat kebodohan. Itu salah satu penyebab menimba ilmu tidak jadi ahli ilmu. Karena cuma kajian tablik akbar, datangkan ustaz beken. Ustaz beken itu maksudnya ustaz yang followersnya banyak, subscribersnya banyak, baru datang ke majelis ilmu. Kalau dulu kita enggak, kita datang ke majelis ilmu bawa buku, bawa catatan, jadi penuntut ilmu. Makanya meskipun yang awam-awam jadi ustaz nanti, jadi ahli ilmu, bukan ahli jiping, ngaji nguping. Apa antum introspeksi diri antum? Berapa lama kenal dakwah? Berapa lama kenal dakwah? Ada yang kenalnya 20 tahun, ada yang kenalnya 15 tahun. Melebih-lebihi orang-orang yang kuliah. Tapi kenapa enggak jadi penuntut ilmu? Kenapa enggak jadi ahli ilmu agama? Ya. Nah, ini harus dinasihati. Begitulah ulama Rabbani. Begitu seorang alim yang mendidik, bukan hanya sekedar mengajari, mengeluarkan semua yang ada di otak, nih ambil semua. Enggak, harus ada pendidikan. Umat harus dididik.
Maka santri jangan tidur. Ya. Nah. Dan saya akan lihat siapa yang paling lengkap tulisannya. Saya mau kasih hadiah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim wa qa'iman bil qist. Kita ambil pelajaran tadi dari ayat ini bahwa Allah menggandengkan persaksiannya dengan para ulama. Di sini menunjukkan keutamaan para ulama. Dari sisi mana? Allah gandengkan persaksian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian para ulama dengan tauhid. La ilaha illallah. Allah gandengkan persaksian mereka dengan tauhid. Dan tauhid adalah perkara yang paling agung di dalam agama Islam. Kalau bukan karena tauhid, kita tidak ada di sini. Di bumi ini kita tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama, ini adalah tazkiyatan lil ulama. Ini adalah pemuliaan untuk para ulama, ta'dilan dan penghormatan terhadap para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka semangatlah menimba ilmu agama. Semangatlah menimba ilmu agama. Jadi para santri harus semangat menimba ilmu agama. Kenapa? Karena persaksian orang alim yang ahli agama digandengkan dengan persaksian Allah. Yang kedua, persaksian orang alim digandengkan dengan sesuatu yang paling agung di dalam agama Islam, yaitu tauhid. Yang ketiga, persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang alim menunjukkan kemuliaan orang alim tersebut. Jadi para santri semangatnya nanti jadi ahli ilmu, bukan jadi yang lain. Jadi ahli ilmu. Yang nanti ngajar di sini, ya. Yang nanti akan menjadi ahli di dalam agama, ditanyai ilmu agama, bukan orang awam. Ini yang pertama, kemuliaan ilmu agama. Kemuliaan yang kedua adalah Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu agama. Allah tidak pernah meminta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Taha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak pernah Allah memerintahkan Nabi untuk minta tambahan harta. Jadi para santri yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana ilmu selalu bertambah, bukan selalu bertambah harta. Bapak-bapak, ibu-ibu juga demikian.
Ini kejadian dua kali, saya di Aceh juga begitu. Di hadapan saya ada jamaah umum dan di hadapan saya ada santri. Maka saya harus berbicara dari dua sisi. Kalau enggak, para santri nanti tidak ada manfaatnya duduk di sini, kasihan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, para santri sekalian, salah satu keistimewaan ilmu agama, Allah memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu agama. Tidak pernah Allah memerintahkan kita untuk minta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu agama. Makanya setiap pagi zikir yang kita baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang kedua. Yang kedua dari keutamaan ilmu agama adalah Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu kecuali dari ilmu agama. Minta tambahan sesuatu kecuali dari ilmu agama. Tidak minta tambahan harta, tidak minta tambahan jabatan, tidak minta tambahan istri, enggak ada. Allah Rasul SAW tidak pernah diperintah oleh Allah untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu agama. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Yang ketiga, ini yang saya katakan tadi, wahai para santri, kalian harus bertekad, saya kalau besar harus jadi ahli ilmu agama. Ya, bukan ahli ilmu umum. Nanti dari pesantren ini harus melanjutkan ke agama. Yang umum biarkan yang umum, tapi kalian harus melanjutkan ke agama. Kenapa? Karena nanti umat Islam akan bertanya kepada siapa kalau seandainya tidak ada ahli agamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak berilmu. Surat An-Nahl ayat 43. Ya, harus tekad dari sekarang para santri. Kalian kelas berapa sih? Kelas berapa? Hah? 8. Baik. Berarti 2 SMP. Ya. Harus tekad dari sekarang. Saya harus jadi ahli ilmu. Karena nanti kaum muslimin yang banyak ini bertanya kepada kalian. Dan itu menunjukkan keutamaan ilmu agama. Ya. Dan ini mungkin yang hadir dari para wali santri. Saya nasihatkan, ada syubhat sekarang di tengah para wali santri bahwa tidak semua harus jadi ustaz. Ada wali santri sini ya? Ada ya? Enggak semua harus jadi ustaz. Akhirnya nuntut ilmu agama di pondok pesantren Luqmanul Hakim cuma sampai SMA. Habis itu ke umum. Kedokteran, polisi, TNI, pengusaha, bla bla bla. Bahkan ada sebuah pesantren besar salafi, alumni-alumninya atau yang keluar darinya 70% ke umum. Tahu siapa yang menjadi ulamanya? Ini zahirah, ini sebuah keadaan yang harus dinasihati kaum muslimin. Bapak, ibu, para wali santri, anak kita nuntut ilmu sampai SMA, sampai kelas 12, enggak cukup. Enggak cukup sebagai seorang yang jadi bisa menghadapi syubhat dan syahwat. Enggak cukup. Silakan ke umum. Mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi dengan syarat,
Nanti kalau setelah SMA dia ke umum, dia tetap wajib belajar ilmu agama. Coba bayangkan itu. Anak ini, nih cara berpikirnya, konsep berpikir orang tua. Anak ini, oke, SD di sini, ada SD-nya saat ya? Ada SD-nya. SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, sampai umur 18 lah, atau 19, 18 lah. Habis itu dia kuliah umum, betapa ruginya dia. Sudah dari mulai kelas 6 tahun dia. 6 tahun bahkan 12 tahun. 7 sampai 12, 12 sampai 18. 12 tahun belajar ilmu agama. Lalu orang tua dengan dalih tidak semua harus jadi ustaz diputuskan untuk belajar ke umum. Apalagi kadang-kadang anaknya mau ngerengek sedikit, ya sudahlah. Tidak jadi melanjutkan ke agama. Dengan dalih tidak semua orang jadi ustaz. Ini sekarang digembar-gemborkan oleh para wali santri. Enggak. Semestinya seorang tua mengajak anaknya untuk terus menuntut ilmu agama sampai selesai, sampai jadi ahli ilmu agama. Dan ingat, lulusan SMA bukan ahli ilmu agama, hanya penuntut ilmu dasar ilmu agama. Sebagian orang tua cara berpikirnya adalah, kan cukup ustaz sebagai dasar. Enggak cukup. Kenapa? Karena yang sampai SMA, canya saja yang membuat pesantren. Sampai SMA cuma dasar-dasar, kunci-kunci saja. Makanya sebagian orang pesantren yang lulus SMA kemudian ke umum, akhlaknya, ibadahnya kadang sangat rendah. Kenapa? Karena belum cukup. Bagaikan kuda liar, akhlaknya tidak terjaga, kemudian agak ibadahnya tidak terjaga, apalagi semenjak umur 18 sampai dia nanti kuliah S1, S2, S3, berapa tuh? S1 4 tahun, berarti 22, S2 2 tahun, 24, S3 2 tahun, 26, kalau lancar. 26. Selama itu kalau dia tidak menuntut ilmu agama, hilang semua ini. Paham enggak cara berpikirnya? Hati-hati para orang tua. Kalian diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan semua itu sebabnya apa? Semua itu sebabnya hubbud dunia, cinta dunia. Nanti anak saya makan apa? Nanti anak saya punya jabatan apa? Punya rumah enggak dengan jadi santri seperti ini? Cinta dunia. Maka saya nasihatkan, kalaupun setelah SMA putus ke umum, putus dari ilmu agama ke umum, maka anda para orang tua wajib menyediakan fasilitas terus belajar ilmu agama sampai dia jadi ahli ilmu agama, meskipun dia belajar di umum. Paham ya? Ustaz, anaknya gak mau ustaz. Anaknya mau jadi dokter ustaz, gak mau jadi ustaz. Baik, silakan. Tetapi setelah itu harus, ketika setelah selesai SMP, SMA, saat masa-masa kuliah S1, S2, S3 tetap belajar fokus ilmu agama sehingga tidak bodoh ilmu agama. Dan bersyukurlah anak-anak yang sudah lulus SMA di pesantren, kemudian S1-nya dia tetap ke agama. Itu nikmat. Karena Allah berfirman, keutamaan ahli ilmu agama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama
jika kalian tidak berilmu. Kemudian keutamaan ilmu agama yang lain, bahkan para ikhwah nih, perhatikan, bahkan jangankan manusia, binatang yang berilmu beda dengan binatang yang tidak berilmu agama. Ya, binatang yang berilmu beda dengan binatang yang tidak berilmu agama. Apa maksudnya? Santri kalau punya anjing, anjing itu digunakan untuk berburu. Anjingnya diajari terlebih dahulu, lalu ketika berburu dibawa ke hutan, kita sebutkan bismillah, bismillah, ayo berburu sana. Dia dapat rusa, dia dapat kelinci, itu kelincinya halal. Tapi kalau seandainya kita punya anjing yang atau ada anjing yang tidak diajari tata cara berburu, lalu dia dapat rusa atau dapat kelinci, maka dia buruannya tidak halal. Lihat keistimewaan ilmu agama. Yang hewan yang berilmu ketika mendapatkan hewan buruan, halal hewan buruannya. Sedangkan hewan yang tidak berilmu ketika mendapatkan hewan buruan, tidak halal buruannya. Beda. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Hal, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Apakah di sini bukan untuk dijawab, tetapi apakah di sini soal takriri lidzam, soal untuk penekanan, pertanyaan untuk penekanan, untuk pencelaan. Hey, tidak akan pernah sama orang yang berilmu agama dengan yang tidak berilmu agama, enggak akan pernah sama. Maka saya nasihatkan santri harus tekad dari sekarang, saya harus lanjut sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir, S1, S2, S3, harus lanjut. Jangan tertipu dengan YouTuber. Hah? Santri-santri kita ini kadang melihat di rumahnya, lihat tontonan, oh enak, umur baru muda, punya sudah mobil mewah, ah saya mau jadi seperti itu saja. Terputus gara-gara dia ditontonkan yang aneh-aneh. Apa dalilnya? Surah Al-Ma'idah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW, apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakan wahai Muhammad SAW, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Dan hewan-hewan yang kalian ajari untuk berburu, maka jika dia berburu, makanlah hasil buruannya. Jika kalian melepasnya dengan bismillah. Hewan yang berilmu berbeda dengan hewan yang tidak berilmu, apalagi manusia. Maka semangatlah menimba ilmu agama. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan ilmu agama adalah, nah ini yang luar biasa, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, orang ahli ilmu agama paling banyak pahalanya. Saya bertanya sekarang, siapa yang paling berilmu di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Santri, siapa yang paling berilmu di antara umat Nabi Muhammad SAW? Apa? Siapa? Siapa yang paling berilmu di antara umat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Siapa yang kalau begitu, siapa yang paling banyak pahalanya di antara umat Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat tidak akan bisa sholat atau sebelum sholat akidah yang benar,
solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, kecuali melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah anak-anak kita tidak mau kita ingin seperti itu? Banyak pahalanya. Nah, mau aturannya. Karena mereka yang mengajari umat untuk ilmu agama. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Siapa yang ngajar harus ahli ilmu agama. Ya, harus ahli ilmu agama. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang berilmu agama paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia mengajarkan umat. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Yang ngajarin kebaikan, dia akan dapatkan pahalanya. Pahala satu umat Islam dari mulai Khadijah, manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha, sampai manusia yang paling terakhir menjadi umat Nabi Muhammad SAW, pahala seluruh sholat akan ditransfer kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang mengajarkan sholat adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang sholat tersebut sedikit pun. Man ada hadis. Man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya si pengajak akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut sedikit pun. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am." Ini ingat para santri. Orang tobat gara-garamu nanti kalau kamu sudah jadi ustaz, jadi ahli ilmu agama, orang tobat gara-garamu, orang masuk Islam gara-garamu, maka pahalanya engkau akan dapatkan. Itu lebih hebat daripada memiliki harta, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Kenapa? Karena orang kaya tidak bisa meletakkan hartanya di jalan Allah tanpa ilmu agama. Dapat dari mana dia? Dari ulama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terutama kita di zaman sekarang, setelah COVID ini, sebagian ikhwah malas hadir majlis ilmu agama. Malas. Rasulullah SAW bersabda, "La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun lak min humrin na'am." Sungguh Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau wahai ahli ilmu agama. Ini lebih baik daripada mendapatkan harta yang paling berharga di tengah orang Arab, yaitu unta merah, anfas amwalil Arab. Harta paling berharga pada waktu itu, yang paling berharga di tengah orang Arab adalah unta merah. Kalau di zaman kita mungkin Lamborghini, mungkin mobil-mobil mewah. Orang dapat petunjuk gara-gara siapa? Ahli ilmu agama. Orang taubat gara-gara siapa? Ahli ilmu agama. Orang bisa mengerjakan hartanya dengan di jalan Allah gara-gara siapa? Ahli ilmu agama. Maka jangan mundur, jangan merubah niatmu. Allah sudah bertakdir sekarang kamu di jalan ilmu agama, jangan mau menyimpang. Saudara saya karena Allah, Ustaz Firanda Andirja Hafizullah Ta'ala, meninggalkan ilmu umum untuk ilmu agama. Lah, para wali santri sekarang berpindah, berubah pemikirannya. Sudah nimba ilmu agama, ingin kemana? Ke umum. Hati-hati nih para santri nih.
Sekarang tersebar syubhat, tidak semua harus jadi ustaz. Maka saya kita jawab, semua semestinya harus menyelesaikan menjadi ahli ilmu agama. Paham ya para ikhwan? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Jika anak manusia meninggal, terputus amalnya kecuali dari tiga: sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau waladin salihin yad'u lah. Sedekah yang mengalir pahalanya, seperti bangun pesantren ini, mengalir pahalanya. Tapi si kaya tidak bisa meletakkan hartanya kecuali dengan arahan dari jawab. Ulama. Tidak tergugah hatinya kecuali arahan dari para ulama. Kenapa kita mau jadi orang kedua? Kita harus jadi orang pertama. Yang menasehati si kaya, yang menasehati yang dilapangkan rezekinya untuk meletakkan hartanya dengan Allah, sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakannya. Dan yang luar biasa dari tiga ini, sedekah, ilmu, dan anak saleh, tiga ini porosnya ilmu. Tidak bisa menjadi anak saleh kecuali dengan ilmu agama. Tidak bisa bersedekah jariah kecuali dengan ilmu agama. Maka rugi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang tidak menimba ilmu agama. Kemudian keutamaan ilmu agama yang lain, ilmu agama yang memilikinya akan dimuliakan di dunia di akhirat. Di dunia menjadi imam minimal untuk sholat. Di dunia menjadi imam minimal untuk sholat. Di dunia dikuburkan terlebih dahulu sebelum orang-orang yang tidak berilmu agama, seperti peperangan Uhud. Para sahabat Nabi 70 orang meninggal di peperangan Uhud karena sulit untuk menggali lubang kubur satu-satu, maka digali lubang kubur yang besar lalu ditumpuk mayat-mayatnya yang mati syahid dari para sahabat. Dan yang pertama kali dimasukkan adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran, didahulukan di dunia dan didahulukan di akhirat. Jadi imam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam yang paling aqra', yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, meskipun kecil. Maka jangan sampai rubah niatnya nak. Kalian sudah ditakdirkan oleh Allah di pesantren ini, terus lanjutkan sampai SMA, terus lanjutkan nanti kuliahnya sampai S1 di agama, di agama, dan terus sampai menjadi ahli ilmu agama, baru nanti duduk di sini ngajar, ngajar bapak-bapakmu, paman-pamanmu, ya. Maka yang awam tetap akan duduk di sini, yang belajar dia akan ngajar. Setua-tuanya orang awam akan duduk di sini tetap. Saya jadi ingat di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, ada kawan-kawan mengatakan ke majelis, "Ini orang lama-lama nanti ngajarin kita, tetap kita tetap duduk di sini. Jadi penuntut ilmu, jadi jamaah biasa." Itulah bedanya ilmu agama dengan yang tidak belajar ilmu agama secara sistematis. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa perkataan para ulama salaf. Lihat sekarang perkataan para ulama salaf. Ini terutama bagi seluruh kaum muslimin, apalagi santri dan juga jamaah umum. Perhatikan baik-baik tentang perkataan para ulama yang menunjukkan agungnya menimba ilmu agama.
disebutkan di dalam kitab Tahdzib Tarikh Dimasyk, Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Al-Thawri, salah seorang ahli hadis dan imamul muhadithin, imamnya para ahli hadis, beliau berkata, "Ma a'rifu syai'an afdala min talabil hadis idza urida bihi Allah." Aku tidak pernah mengetahui sesuatu apapun yang lebih afdal daripada belajar ilmu hadis jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih afdal? Ibadah yang paling afdal adalah menimba ilmu agama. Makanya heran kadang-kadang ada sebagian orang malas majlis ilmu tapi majlis kopi semangat. Dan yang ada juga ustaz-ustaznya diajak ke majlis kopi, bikin video. Tapi kalau duduk ngaji enggak mau. Terjadi enggak itu? Terjadi enggak? Itu harus dirubah para ikhwan. Kalian sudah enggak sudah narik ustaznya ke dunia yang semestinya dia bukan di situ. Dia di masjid dunianya. Pak Ustaz, kan sekarang jamaahnya macam-macam. Ajak yang jamaah macam-macam tersebut ke masjid. Jangan ajak ustaznya yang nongkrong di kafe. Bikin video. Paham para ikhwan? Ini biar yang ustaz yang terkena, silahkan komentar, silahkan protes, enggak apa. Karena sekarang sudah berubah nih. Ustaz yang aturannya di masjid, ngajar, sudah diajak kemana-mana. Akhirnya ninggalkan jamaahnya di masjid. Ini pada ikhwah. Lihat lagi, Imam Az-Zuhri, seorang ahli hadis, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma ubidallahu bi syai' afdal min al-'ilm." Allah tidak pernah diibadahi dengan sesuatu apapun yang lebih afdal daripada menimba ilmu agama. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "La yuthabbatu 'an talabil 'ilm illa jahil." Tidak ada orang yang malas menuntut ilmu kecuali orang yang bodoh. Maka semangat Pak menuntut ilmu. Dan ingat, seperti yang saya ingin sampaikan nanti, nuntut ilmu ya benar-benar nuntut ilmu. Jadi begini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kan, yang sudah mengenal dakwah mungkin dari umur 30-an, tidak seperti ini para santri. Ini calon-calon ahli ilmu agama ini. Yang mereka dari mulai kecil belajar, 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 hafal Quran dulu, baru setelah itu belajar bahasa Arab, baru setelah itu belajar fikih, tafsir, akidah. Kita kan enggak. Kita mengetahui dakwah umur 25, umur 30. Ya. Maka cara belajarnya pun berbeda. Cara belajarnya berbeda. Kita duduk di majelis ilmu, terutama ya Pak, ini jujur saja. Ada sebagian ikhwah spesialis tablik akbar. Duduknya cuma pas tablik akbar. Hah? Kajian rutin tidak pernah. Atau mungkin hanya jarang. Enggak pernah punya guru yang dia menyelesaikan dengan guru tersebut satu kitab dari A sampai Z. Dulu kita belajar ilmu agama meskipun kita orang awam, seperti itu dengan ustaz-ustaz kita, menyelesaikan satu kitab A sampai Z, huruf pertama di kitab tersebut sampai huruf terakhir di kitab tersebut selesai. Nah, itu baru jamaah pengajian top markotop. Adapun spesialis tablik akbar seperti ustaz datang dari Banjarmasin, hadir banyak, ini Pak cuma penggembira, menggembira saja. Ilmu yang mumpuni tidak didapat di sini. Ilmu yang mumpuni didapat di majelis-majelis rutin. Ya. Apalagi kadang-kadang sekarang di framing.
Di framing, framingnya bagaimana? Oh, Ustaz Fulan hadir banyak satu masjid. Kemudian ada yang komen, alhamdulillah saya ikut berhadir di sana. Tapi kalau antum tanya, apa ilmunya? Enggak tahu. Sekedar rame, euforia. Ilmunya enggak didapat. Atau yang didapat hal-hal yang berkaitan yang dia senangi. Tentang poligami, itu yang ditulis statusnya. Enggak ada. Itu menunjukkan tablik akbar bukan untuk menimba ilmu agama, yang untuk menetapkan ilmu, mendasari ilmu. Makanya Pak, seperti yang saya ungkap tadi, orang sudah kenal dakwah sunnah lama, puluhan tahun, belasan tahun, tapi seperti orang awam. Bedanya cuma dia jenggotan, celana di atas dua mata kaki. Ilmunya seperti orang awam, gak pernah duduk di majelis ilmu. Berarti harus dirubah Pak tata cara menimba ilmu agamanya. Saya tidak mencela tablik akbar. Di dalamnya ada ilmu, tapi bukan untuk mendasari ilmu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Ustaz, lalu sekarang bagaimana caranya agar saya bisa menimba ilmu agama yang benar? Perhatikan baik-baik. Khusus untuk para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau duduk di majelis ilmu tidak ingin jadi ahli ilmu, tidak ingin jadi ulama. Lalu apa yang saya kerjakan Ustaz? Ya, maka saya nasihatkan, belajarlah dengan cara yang ditunjuki oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Jibril alaihi salam pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-baitillahi al-haram." Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Ini dipelajari bagi bapak-bapak yang kalau pulang sebagai rumah suami, bapak, yang kalau pulang bukan sebagai ustaz, bukan sebagai ahli ilmu, yang berdakwah, yang mengajari umat, bukan. Pulangnya hanya sebatas jadi bapak, jadi suami, jadi kakak, jadi keluarga. Maka belajar yang paling utama metodenya adalah pelajari rukun Islam dan pakai kitab dari A sampai Z dibaca, dan ustaznya tidak mesti harus datang dari Banjarmasin, ustaznya tidak mesti harus beken followersnya sekian, enggak, ustaznya ustaz-ustaz kak, mohon maaf bahasa saya, ustaz-ustaz yang di kampung yang sudah tamatan pesantren, tamatan S1, yang berhak untuk mengajar. Kalau seandainya tidak ada di masjid, ajak primat ke rumah. Ustaz, ajari kami sekeluarga Ustaz. Rukun Islam dengan dalil-dalilnya. Saya beri contoh. Ini yang sudah lama ngaji. Rukun Islam berarti kita membicarakan rukun yang pertama. Rukun yang pertama dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, syahadat yang pertama la ilaha illallah. Pelajari itu yang bernama. Arti yang benar dari la ilaha illallah. Makna yang benar yang terkandung dari la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, itu harus tahu. Harus tahu dan mendarah daging di dalam tubuh kita. Dan itu untuk orang awam yang kalau pulang sebagaimana sudah saya sebutkan, itu seperti dia sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai kakak,
tidak jadi ulama, tidak jadi ahli ilmu agama, tapi itu harus tahu. Ya. Kemudian yang kedua, syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa arti yang benar? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Apa konsekuensinya? Apa tanda-tandanya? Apa pembantah-pembantah syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Harus tahu. Harus belajar secara mendetil, seksama dan sesingkat-singkatnya. Begitu yang akhirnya seorang muslim jadi ilmunya mumpuni dan bisa menghadapi hal-hal yang syubhat. Ini ada orang cium tangan, cium kening, paus saja bingung, apa hukumnya Ustaz? Itu perkara mendasar dalam agama Islam. Semestinya seorang muslim harus tahu. Gak usah bingung. Kenapa bingung? Karena cara belajarnya salah. Paham ya? Maka dirubah, Pak. Dirubah. Cara belajarnya. Saya nasihatin juga, Ustaz. Ustaz harus memperhatikan fikih dakwah. Jangan baca kitab-kitab yang besar-besar. Kitab-kitab baca yang besar-besar sedangkan perkara akidah belum. Zadul Ma'ad, kemudian Ad-Da'wah Dawa, kemudian, dan ini setuju ustaz-ustaz senior kita dinasihati ini oleh ustaz-ustaz senior. Ustaz Ahmad, tolong sampaikan ke umat, jangan baca-baca kitab-kitab yang besar-besar, panjang-panjang. Baca yang ringan-ringan, yang membuat seseorang mumpuni ilmu agamanya. Sesudah dua kalimat syahadat, belajar tentang sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan toharah. Belajar toharah dari mulai wudu, mandi besar, tayamum, mengusap di atas dua sepatu, kemudian mengusap di atas jilbab atau surban, itu harus dipelajari dengan detail, berdalil dan paham dan hafal. Dan itu bukan tugasnya para santri saja, tetapi tugasnya para orang awam dari kaum muslimin, sehingga menjadi ilmu yang mendasar. Sesudah thaharah dipelajari, baru belajar sholat dengan dalil-dalilnya. Gitu, Pak. Ya. Begitu juga puasa, sholat, begitu juga puasa, zakat, haji. Selesai rukun Islam, maka kemudian baru belajar. Kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman. Baru belajar rukun iman. Coba sekarang saya tanya, apa kandungan orang menyatakan saya beriman kepada Allah? Saya beriman kepada Allah. Itu kandungan dari iman kepada Allah apa? Kalau belum bisa berarti belum ngaji. Meskipun sudah lama kenal dakwah, dekat dengan ustaz, belum ngaji berarti. Itu Pak, pondasi dasar keimanan. Belum lagi berbicara dalil-dalilnya. Makanya para ikhwan sekali lagi, sebagian orang merasa futur menimba ilmu agama, lemah, malas Ustaz hadir kajian. Kenapa? Tematik lagi. Ya, apalagi tematiknya yang disukai oleh orang-orang di zaman sekarang. Aku cinta dia, dia cinta kamu. Yang hadir banyak kajian-kajian begitu, yang hadir banyak. Ya. Tapi bukan itu yang aula, yang lebih utama. Ya, beriman kepada Allah.
apa kandungan-kandungan beriman kepada Allah. Dan walhamdulillah di zaman sekarang para ikhwah sudah banyak buku-buku para ulama yang diterjemahkan, dan dia ringkas-ringkas rukun iman, ringkas, belajar setahun dua tahun selesai, naik lagi. Beda dengan santri-santri ini, Pak. Kalau belajar akidah ada runutannya. Contoh, belajar akidah yang pertama, usul salasa, tiga landasan pokok akidah Islam, naik. Al-Qawaidul Arba, empat kaedah memahami tauhid dan syirik, naik. Usul Sitta, enam kaedah yang harus dipahami oleh seorang muslim, naik. Kitab Tauhid, belajar tentang tauhid, keutamaannya, dan syirik secara rinci, naik. Kemudian akidah wasitiyah, belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, naik lagi kepada akidah al-hawawiyah. Nah, ini santri, bukan urusan bapak itu. Dia mendalam ilmunya karena dia diproyeksikan ingin jadi ahli ilmu agama yang bisa berfatwa, bisa ngajar, bisa memberikan cahaya kepada umat. Adapun kita yang muda-muda saja, rukun Islam, rukun iman, tapi belajarnya tuntas sampai habis. Ya. Contoh, ada orang demo memperjuangkan Al-Qur'an, bingung hukumnya. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu akidah secara runut. Nah, itu yang terjadi sekarang di tengah masyarakat, terutama di tengah jamaah dakwah salafiyah. Maka Pak, hati-hati, harus benar-benar kita kembali ke khitbah, jalan kembali yang benar menuntut ilmu agama. Ya. Setelah belajar rukun Islam, rukun iman, maka apa yang dipelajari? Yaitu belajar hal-hal yang diharamkan. Pelajari itu kitab Al-Kabair. Syekh kami, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah ta'ala, mengatakan, ajarkan kepada jamaahmu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, walau sekali, agar orang tahu mana yang diharamkan, mana yang tidak diharamkan. Saya beri contoh ya, permasalahan di tengah masyarakat ini tidak bisa dijawab kecuali orang yang belajar ilmu agama dengan runut. Ada maling nyuri di masjid, dipukuli oleh masyarakat sampai mati. Bagaimana hukumnya? Mati disolati enggak? Kemudian yang memukulinya sampai mati, dikisos enggak? Saat antum tidak bisa jawab dengan yakin, berarti belum belajar dengan maksimal. Cara belajarmu salah. Itu perkara dasar dalam urusan Islam, yang disebut dalam perkara akidah masailul iman, permasalahan-permasalahan keimanan. Hukum murtakibil kabira, hukum pelaku dosa besar. Ya? Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus berubah nih cara belajarnya. Baik, rukun Islam sudah, rukun iman sudah, hal-hal yang diharamkan sudah. Yang keempat, pelajari sesuatu yang seseorang tidak boleh bodoh di dalamnya karena dia di bidang itu. Tidak boleh bodoh di dalamnya karena dia di bidang itu. Dia belajar, kalau dia pengusaha, belajar apa adab-adab pengusaha.
apa tata cara berusaha yang sesuai dengan syariat Islam, apa jual beli yang haram, apa jual beli yang halal, apa jenis-jenis riba, pelajari. Maka harus ada silabus kurikulum yang harus dibuat oleh para pengusaha sehingga dia belajar itu tuh dari A sampai Z-nya silabus tersebut. Contoh yang lain lagi, dia bekerja sebagai pedagang, dia belajar apa hukum-hukum berdagang yang haram, bagaimana menjadi pedagang muslim yang baik, karena dia sibuk di dalamnya. Lima sudah. Yang keenam, sebelum terakhir, adalah belajar zikir-zikir, adab-adab keislaman sebagai bekal bagi dia di akhirat. Zikir yang baik, adab yang luar biasa, apa saja. Enam, tujuh terakhir adalah belajar tentang amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupan dia di akhirat. Cukup. Cukup Pak, yang awam, yang bukan jadi ingin ahli ilmu agama, cukup belajar itu. Apa tadi yang pertama Pak? Rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, dosa-dosa. Hah? Dosa-dosa besar. Yang keempat, dia belajar ilmu yang dia bergelut di bidangnya. Yang kelima, zikir dan adab keislaman. Ya. Yang keenam, amalan yang bermanfaat di akhirat. Tujuh kita sebutkan, apa tadi tujuhnya? Rukun Islam, rukun iman, dosa-dosa besar. Hah? Rukun Islam, rukun iman, dosa besar. Iya, itu hal-hal yang diharamkan, dosa besar. Kemudian yang dia sibuk di dalamnya. Kemudian yang kelima, zikir dan adab keislaman. Yang ketujuh, amalan-amalan sebagai bekal. Yang amalan-amalan sebagai bekal di akhirat kelak. Ah itu Pak. Orang seperti itu tidak mudah terombang-ambing dan dia akhirnya beribadah dengan mata dan itu membuat orang istiqamah di dalam beramalnya. Tidak mudah kena syubhat. Adapun para santri sudah ada kurikulumnya Pak. Para pemangku pesantren sudah capek buat kurikulum mereka yang memang diproyeksikan mereka sebagai ahli ilmu bahasa Arabnya. Nah ini saya juga pesan Ustaz, ini ibu-ibu terutama, saya tahunya dari curhatan para suami. Ustaz tolonglah, itu ibu-ibu dinasehatin. Kenapa? Karena kami para suami tidak diurus. Mereka ngapain? Mereka sih bagus Ustaz. Ngapain? Belajar bahasa Arab. Kapan belajarnya? Jam 9, jam 10 malam privat sama Ustaz. Bisa enggak setelah itu? Sudah 3 tahun enggak bisa-bisa Ustaz. Sudah 3 tahun belajar bahasa Arab enggak bisa-bisa. Nah, sama itu kasusnya dengan para suami ya yang mau belajar bahasa Arab harus tahu apa tujuanmu belajar bahasa Arab. Kalau mereka ini harus memiliki 4 dasar kemahiran dalam bahasa Arab. Maharatul kalam, pintar berbicara. Maharatul istima', pintar mendengar orang berbahasa Arab. Maharatul qira'ah, pintar membaca. Paham dia kalau baca. Yang keempat, maharatul kitabah, pintar menulis. Nah, bapak-bapak enggak perlu jadi santri. Kenapa? Karena pulangnya jadi apa tadi? Suami. Ya? Suami, bapak, rumah tangga. Lalu bagaimana? Apakah kami enggak boleh belajar bahasa? Boleh, tapi tujuannya untuk apa? Agar lebih khusyuk salat.
lebih paham kalau lagi baca Quran. Lalu belajarnya apa, Ustaz? Berarti belajarnya adalah bagaimana apabila kita baca, kita paham. Tidak perlu pintar ngomong. Karena enggak pernah ketemu saya juga, ngapain? Ya kan? Enggak perlu pintar ngomong, karena enggak pernah ketemu Syekh juga kan. Umrah juga cuma 12 hari, 9 hari. Pakai bisa bahasa Indonesia juga. Nah, pedagangnya lebih pintar bahasa Indonesia daripada bahasa Arab. Iya enggak? Ah, begitu. Lalu apa tujuannya belajar bahasa Arab bagi yang bapak-bapak ini ya? Ibu-ibu ini tujuannya agar kalau berdoa tidak salah ucap, lebih khusyuk, baca Quran lebih bisa memaknai, kalau salat malam lebih bisa nangis. Kenapa? Karena paham yang dibaca. Agungnya Quran dia tahu, karena dia tahu bahasa Arab, saat membaca dia paham. Ah, begitu Pak, bedanya Pak. Ya, jadi saya sangat suka sekali ketika dikumpulkan seperti ini, ada santri, ada jamaah ini, agar bisa membedakan cara belajar agama dari dua belah pihak. Kalau mereka enggak Pak, dari dasar belajar nahu, nanti kitabnya apa terserah, Al-Jurumiyah, kemudian nanti naik, kemudian nanti naik sampai kepada Alfiyah Ibnu Aqil, ada silabus kurikulum yang tertentu. Sedangkan kita yang kalau pulang sebagai suami, sebagai bapak rumah tangga, yang kita ingin belajar bahasa Arab untuk agar sholatnya lebih khusyuk, doanya tidak salah. Karena sebagian yang tidak tahu bahasa Arab, sholatnya, doanya ketika tawaf di Ka'bah salah. Ya, salah. Kenapa? Karena tidak bisa bahasa Arab dasar sama sekali. Nah, begitu Pak. Ya. Baik. Ada waktu 20 menit dari sekarang atau 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan mohon maaf kepada panitia, saya merubah temanya. Berlemah lembutlah, berkasih sayanglah. Saya kira itu lebih penting yang tadi. Betul apa betul? Setuju tidak? Ya? Mudah-mudahan diamalkan. Ya. Dan jangan sakit hati, apa namanya, ustadznya keras ngomongnya. Tapi itu introspeksi, nasihat. Rubah cara belajarnya agar kita jadi seorang muslim yang mumpuni ilmunya. Ya. Dan hilangkan spesialis ikhwah, spesialis tablik akbar, hilangkan itu. Iya, hadir tablik akbar, tapi juga hadir di majelis ilmu yang memang belajar ilmu mendasar. Ya. Seperti itu. Apalagi sekarang zaman media sosial, ustaz yang hadir banyak di masjid raya yang besar. Difoto, tempel, alhamdulillah dakwah sunnah berkembang. Iya, kitanya enggak berkembang. Hah? Kitanya enggak berkembang. Ilmunya dari dulu gitu-gitu aja. Harus dasar, harus mumpuni ilmunya. Ah, demikian. Ada yang ingin bertanya? Mana? Santri ada yang tanya? Siapa yang nulisnya lengkap? Siapa yang berani mengajukan ke saya nulisnya lengkap? Enggak ada? Baik. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Barakallah. Gimana? Riwayatnya gimana? Hmm.
Bismillah, alhamdulillah. Saya pernah duduk majlis Adabul Mufrad bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin. Waktu itu beliau mengajar kita di kampus majlis Al-Adabul Mufrad. Saya tidak tahu ada riwayat yang seperti itu, mungkin ada ya. Ketidaktahuan saya bukan berarti tidak ada. Tapi kalau seandainya pun ada riwayatnya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memukul anaknya seperti Salim, seperti Bilal, anak-anak Abdullah bin Umar yang merupakan cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, maka maksudnya adalah agar seorang muslim saat berbicara bahasa Arab, berbicaralah yang benar. Dan memang terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, iyyakum wa ra'anatul ajim. Jauhi oleh kalian bahasa-bahasa orang-orang ajam yang tidak bisa bahasa Arab. Maksudnya itu maksudnya. Yaitu kalau Anda berbaca berbahasa Arab, maka berbahasa Arablah yang fasih. Berbahasa Arablah yang fasih. Dan itu salah satu keutamaan orang yang ingin menjadi ahli ilmu agama. PR mendasarnya dia harus mahir bahasa Arab. Ini para santri harus mahir bahasa Arab. Kalau ada di dalam diri antum, ah Ustaz saya gak suka bahasa Arab, nah itu hati-hati, rubah. Saya gak suka pelajaran nahu, pelajaran sharaf, itu gak bisa. Kenapa? Karena miftahul Islam al-lughatul Arabiyyah. Kita dapat wasiat dari Fadilat Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah. Beliau mengatakan kunci agama Islam bahasa Arab, al-lughatul Arab. Maka harus belajar bahasa Arab. Jadi maksudnya mungkin riwayat tadi adalah mungkin salah berbicara secara bahasa, akhirnya dibenarkan oleh bapaknya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik. Tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.